kereta di lantai atas, guys. Penuh. Coba view-nya. Itu view-nya begini. Jadi dia di lantai atas. View-nya tinggi banget. Tadi nggak sempat ngerekam naiknya karena kita buru-buru juga. Sudah mau sampai Galizawa kelihatan. Soalnya tuh ada yang main juga. Oh, ini Zawa Kogen Rockway. Biasa. Semua pada excited. Ada yang dari Singapura, Hong Kong, luar negeri. Sampai mana? Asik. Dan salju. Oke, kita sudah sampai di Galizawa. Ini stasiunnya di mana kita harus beli gondola tiket, kemudian sewa locker untuk taruh tas sama sepatu. Kemudian kita di tempat itu pilih sewa shoes sama apa namanya itu slider. Ya itu. Jadi nanti kita akan main slide. Ya, itu tadi harganya untuk paket sepatu sama slide-nya itu 1.500 per orang. Kemudian gondolanya yang agak mahal, karena gondolanya itu berlima, dua anak kecil, tiga dewasa itu 8.000 ya, sama locker kalau nggak salah sih. Ini kita lagi nungguin ada yang ke WC dulu. Oke, kita naik satu train. Ini liputannya sudah pernah kita liput, bisa nonton di edisi sebelumnya. Okay. Yes, thank you. Thank you. Ya udahlah, nanti di atas ada stick kali. Build a snowman. Tapi sticknya itu kan kayak olah. Oh iya, olah. Build a snowman. Wih, pemandangannya. Wow. Nanti di atas coba deh dicari ya. Iya, kamu untuk snowman ya? Ya, kamu bikin snow. Tuh, pemandangannya tuh keren banget tuh sebelah kanan. Iya kanan, kiri. Gimana? Kok jangan bergerak? Sebenarnya tadi ada main ski juga murah di bawah. Di Ego Yuzawa itu kan, sebelum Galizawa apa namanya? Oh itu. Iya. Itu paling cuma 100 yen atau berapa yen. Murah loh itu. Iya. Coba nanti Dede cari sticknya ya di atas ya. Kalau nggak ada nanti Dedi turun ya. Amazing. Mami bilang ada, nanti jemput.
ambil suara. Oh. Ah, masih aja mikirin penghapus. Siap. Oh. Ini udah mau turun. Ini turun. Ya. Wah, pemandangannya tuh gunung-gunung stunning. Tinggi bang. Takut jatuh. Enggak dong. Sih aman. I wanna be a snowman. Jangan loncat-loncat. Keren. Bilang A dari sini satu. A. Halo, akhirnya sampai juga di Galeuzawa. Sebenarnya alternatif lain kalau kalian tidak ke Galeuzawa, ada budget ini bermain ski. Itu di sebelum stasiun sebelum Galeuzawa kalian turun. Di situ tadi kita lihat ada satu tempat main ski sama main sled sih. Sled ini nih. Ini yang ini nih. Jadi kalian bisa main itu lebih murah daripada Galeuzawa sih. Galeuzawa sih agak lebih mahal, premium, keren banget. Kita mau kasih ini nih, sarung tangan. Akhirnya sarung tangan beli. Karena kalau turun lagi, naik gondola, itu lama lagi. Keren guys. Lihat langitnya. Ini tempat main slide-nya di sini lebih banyak bermain slide-nya. Dulu waktu kita datang belum ada alat ini nih untuk jalan ke atas. Jadi jalannya manual. Gitu loh. Ini sekarang udah ada. Kita mau kasih anak-anak dulu main. Oh, dia main snowman. Oh. Pada main di mana ya? Itu tadi. Oke, kita akan masuk ke lihat sini. Ini asik sih, udah ada jalannya gitu. Tuh ke atas, jadi orang nggak usah naik dari es gini. Kemarin kita naik ke es gitu tuh. Jalan kayak gitu berat banget, men. Oke, ini di mana ya? Oh, itu dia tuh. Lagi pada. Oke, kita lihat sini. Bahaya juga sih. Jos, Chris. Thank you. Mana? Beli. Mana perlu ya? Enggak juga, dia enggak tahu. Oke. Okay.